Pasangan Joe Jonas dan Sophie Turner memang tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Sebab pasangan tersebut baru saja melakukan pernikahan dadakan di Las Vegas usai menghadiri acara Billboard Music Awards 2019 pada 1 Mei 2019 lalu. Kabar ini beredar usai Diplo membagikan sebuah video di Instagram story miliknya. Dalam video tersebut, tampak Sophie Turner yang memasuki sebuah kapel dengan mengenakan gaun berwarna putih. Sophie Turner memasuki kapel tersebut bersama Joe Jonas yang mengenakan tuxedo abu-abu. Alhasil, video tersebut sempat menggemparkan dunia maya dan menjadi bahasan hangat di kalangan fans. Sebagian besar tentunya merasa amat terkejut lantaran pernikahan tersebut digelar hanya berselang 2 jam usai acara Billboard Music Awards 2019 dirampungkan. Setelah sukses menghebohkan penggemar, akhirnya kini alasan pernikahan dadakan Joe dan Sophie pun terungkap. Rupanya keduanya memang melakukan pernikahan tersebut untuk bersenang-senang. Sumber tersebut juga menuturkan bahwa keduanya akan menggelar pernikahan secara formal di Paris, Prancis di akhir tahun 2019 ini. Sebelumnya, Joe dan Sophie sendiri mengikat janji pernikahan di kapel Little White Wedding yang dihadiri keluarga dan sejumlah rekan musisi yang tampil di Billboard Music Awards 2019.